Dalam agama Islam, kita memang dilarang untuk meletakkan sesuatu benda di atas Al-Quran sebagai salah satu tanda ataupun sebagai salah satu adab kita untuk memuliakan mushaf Al-Quran itu sendiri. Dan Imam Baihaqi ada berkata, kita tidak boleh meletakkan sesuatu benda di atas Al-Quran illa ayyakuna mashafani, kecuali kita letakkan Al-Quran di atas Al-Quran yang lain. Jadi lepas ni, jangan gatal-gatal tangan nak letak kunci ke, nak letak emas ke, nak letak handphone ke, sehingga kan nak letak kitab-kitab agama dekat atas Al-Quran pun tak dibenarkan. Tapi kalau kita nak letak Al-Quran dekat atas Al-Quran yang lain, yang ni Yajuz, dibolehkan. Anda dapat sesuatu untuk video kali ni, jangan lupa share, kongsi dan sebarkan seluasnya. Maklum mengaji, ingat kami, ingat kita.